Kodashop Gas Gamer Super Sale. Okay. Dalam merayakan Kodashop anniversary yang ke-8 tahun nih guys, kalian bisa mendapatkan double bonus. Yang pertama itu ada flash sale diskon 18.000 setiap jam 3 sore setiap harinya. Flash sale ini tuh hanya berlaku untuk game Genshin Impact, Valorant, Mobile Legend, Free Fire, Zepeto Video, Steam Wallet, dan Apex Legend. Okay. Lalu juga ada cashback sampai dengan 80% dan bonus kuota 6GB dengan melalui pembayaran via Dana, OVO, GoPay, Telkomsel, IM3 dan juga Tri. Untuk periodenya start di tanggal 24 November ini sampai tanggal 30 November 2022 ini. Ayo tunggu apa lagi? Buruan top up sekarang juga di Kodashop. Link pembeliannya ada di deskripsi. Oke guys, di video kali ini mari kita bahas tentang estimasi promo gems yang akan kita dapat nanti di versi 3.3 ya. Versi 3.3 nanti rilisnya itu di tanggal 7 Desember teman-teman sampai tanggal 18 Januari. Sebelum kita bahas itu, kita menuju ke event spesial dulu. Terakhir kali kita dapetin promo gemnya ya. Oke, kunjungi event. Oke, hari terakhir jangan lupa untuk kerjakan 2 daily commission, masak 5 makanan dan juga gunakan 40 original resin. Kita ambil dulu kayu-kayu yang ada. Kita butuh 8 kayu lagi nih guys untuk dapetin primo gem terakhir ya. Alright. Let's go. Yang terakhir. Oke, bos. Nah, 20. Sekarang kita ambil juga yang ini. Mantap, kita beli semua pakaiannya yang belum ada. Oke. Oh, sekarang tanaman cuy. Ya udahlah, dekor-dekor aja lah ya. Ini pasti kebeli semua kan. Lu bajunya emang gua udah beli semua gitu bro. I don't know bro. Iya pak. Oke, sekarang kita kunjungi dulu satu-satu yang belum kelar kemarin, yang mana ya? Bonus-bonus gitu loh cuy. Ah ini udah. Oh ini belum. Topi yang ini dan bajunya. Nah ini dia. Oke, habis ya. Mantap. Oke. Ya, ini yang hot plate dan juga daun. Mari berangkat. Oke, lanjut lagi. Kalau yang ini kita cek. Udah mural tuh. Baru pak. Pakai ini ya. Headband. Dan ini lepasinya. Ini kan? Mau? Bareng nahi deh bosku. Oke, sudah semua guys. Dan sekarang mari kita cek yang di bagian paimonya. Ya, ini kita juga sudah bisa ambil bonus 10 kamoranya, mantap. Dan semuanya sudah selesai di hari ketiga ini ya. Oke, jadi seperti itu. Mantap, kelar juga. Tuh, mari kita cek rewardnya. Nice. Oke, kita ke Facebook dulu nih guys ya. Official Genshin Impact itu sudah ngepost tentang tahap voting The Game Awards untuk tahun 2022 ini. Ciri-ciri kalau sepertinya kita akan mendapatkan bansos teman. Well, di tahun 2020 aja waktu masuk nominasi aja itu kita dikasih 800 ya, 800 Primo Gems. Di tahun 2021 Genshin Impact menang di Game Awards, kita dikasih 1600. Di sini tuh Genshin masuknya tuh di kategori Best Ongoing Game dan juga Best Mobile Game. Kalian tinggal klik aja nanti link yang ada di sini ya. Nah setelah itu kalian view ke all categories, pilih, gue udah voting by the way, Best Mobile Game yang ini, nanti vote Genshin Impact, lalu ada juga Best Ongoing Game. Nah ini ya Best Ongoing, ini ada Genshin Impact juga, tinggal vote. Jangan lupa untuk sign in dulu ya, siapa tahu kalau misalnya menang 2-2 itu dikasih lebih guys. Baru-baru ini juga Genshin Impact tuh telah memenangkan penghargaan Golden Joystick Awards nih teman-temannya di tahun 2022 ini ya. Semoga menang dan kita dapat bansosnya. Ayo silahkan di vote langsung cuy. Oke, jadi ini dia untuk estimasi promo gems yang nanti akan kita bisa dapatkan di versi 3.3 kawan-kawan. Untuk F2P di sini kalau kalian lihat itu total poolnya bisa dibilang 70 kali pool ya. Gue udah hitung di sini sampai nomor 13 di sini
ya, itu totalnya 8.800 dan ini di luar dari Entertwine Fight dan juga EF-nya. Jadi total pulls yang kita bisa dapatkan untuk F2P sekitar 70 kali pulls, teman-teman. Oke, kita cek yang pertama di sini ya. Untuk poin pertama nanti kita dapetin 600 Primo Gems dari hasil kompensasi pastinya ketika update-nya sudah rilis. Jadi 300 maintenance, 300 kompensasi permasalahan yang ada di versi sebelumnya. Lalu untuk daily commission itu ada 2.520 Primo Gem totalnya. Lalu dari Battle Pass yang F2P nih ya, 5 Aquin Fate. Kan untuk yang belanja di toko Paimon nanti dapat 5 Intertwine Fate dan juga 5 Aquin Fate. Lalu Spiral Abyss di sini 1.800 karena di versi 3.3 nanti kita akan 3 kali reset Spiral Abyss. Yang pertama itu di tanggal 16 Desember ya. Di akhir Desember juga nanti Spiral Abyss lagi. Nah, sedangkan untuk versi 3.3 itu nanti akan berakhir di tanggal 18 Januari. Yang artinya kita akan masih dapat lagi Spiral Abyss di tanggal 16 Januarinya, berarti 3 kali Spiral Abyss. Nice. Terus Archon Quest ada 60 Primo Gem di sini, terus new achievement ada 300 Primo Gem. Wah, ini cukup banyak sepertinya new achievement-nya ya. Sama-sama kita dapetin 300 nih. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapetin semua yuk. Lalu new events ada 2260 Primo Gems, terus TCG level 1 sampai level 10 kalian total bisa dapetin 600 Primo Gems. Terus ada test runs ada 80 Primo Gems ya. HoYoLab login itu 80 juga. HoYoLab web events ada 200 Primo Gems, dan yang terakhir itu adalah 3 redeem code lagi dari special program versi 3.4. nah, dari 8800 Primo Gems ini kalau misalnya kita tambahkan nanti dari bansos game awards ya, soalnya untuk pengumuman pemenang Game Awards akan diumumkan di tanggal 8 Desember nih guys. Kalau misalnya menang Genshin Impact, kemungkinan sih bisa dapetin 1600 lagi, yang artinya kita bisa dapat total 10.000 Primo Gems lebih ya. Kalau misalnya pun dapat 800 saja, berarti kita dapatnya 9600 guys. Wow, amazing. Ya, hitung-hitunglah kalau misalnya ada tambahan 1600 yang artinya kita bisa dapetin 80 pull ya untuk free to play. Oke, jadi itu dia ya kawan-kawan ya. Dan sekarang mari kita coba, gue belum yang hypostasis kemarin ini. Kita langsung saja makan, jangan lupa mandre-mandre capo. Ya, gue nggak bawa yang ini lagi. Oh, ya. Cak. Mana lagi? Destructive skill. Destructive skill saya bisa gunakan 10 kali total ya. Bisa 9. Arere. Oke, clearing dulu. Waduh, yang aku yang kata anjay. Dodakora. This is the power of air. Gue lupa pakai buff-nya tuh. Wah, ente kadang-kadang nongol, terkadang-kadang juret. Oh, dia random ternyata. Falsetto sleeping. Buat apa sih sleeping tuh? Oh, shipping timbre. Iya, malah kasih itu si bapak. Jangan kasih itu lah kamu bapak. Oke, coy. Here we go. This is the pyre hypostasis. Mau kemana kau, cuy? Anda mau kemana, Pak? Ini dulu lah, Pak. Kono ken wa wakaru kai? Taiyu ruko.
Mampus, pecahkan bijimu. Dihantam batu. Yeay. Tantangan berhasil. Oke, guys. Lanjut again ya. Oke, yang ini sudah primo gemnya, kawan-kawan. Yang ini nanti kayaknya kita akan jalanin di live streaming nanti, insyaallah ya. Oke, oke, oke. Aduh, misi core-nya udah terbeli ternyata. Terbeli misi core-nya, bah. Oke. Ya, jadi sampai di sini dulu untuk video gue kali ini, guys. Thank you semua buat kalian udah nonton. Dan insya Allah akan ketemu lagi di video Kitchen Pixel.